Itu jelek-jelekin. Yang ngejelekin siapa? Ya ada aja. Takut dijelek-jeleki, Pak Tarno takut datang ke podcast. Pesulap Sutarno atau kerap disapa Pak Tarno blak-blakan akui tidak mau hadir di sejumlah acara podcast. Pak Tarno mengaku bahwa dia berkenan hadir dalam acara podcast. Namun, kadang dirinya mendapat perlakuan tak pantas. Meski mengaku ada yang menjelek-jelekkan dirinya, Pak Tarno enggan menyebut pihak tersebut. Gilang Dirga kemudian bertanya tipikal Pak Tarno apakah suka membaca komentar netizen atau tidak. Meski kadang mendapat perlakuan tak pantas, Pak Tarno mengaku tak menaruh dendam. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.